Satu, dua, tiga. Hari-hari aku lalui dengan apa adanya. Tak pernah aku bayangkan akan nasib seperti ini. Maaf. Hari ini aku berjalan. Berjalan di Narapak. Tak tahu apa yang aku kerjakan saat ini. Tapi intinya aku menunggu waktu sholat Jumat tiba. Aku tengah memikirkan bagaimana caranya dapat kerjaan lagi. Tak semudah dibayangkan untuk mencari kerja di sini, seperti yang kuduga sebelumnya. Ada rasa sedih, ada rasa gelisah, dan ada rasa hampa saat aku hanya bisa berjalan seperti ini dan hanya bisa melihat orang lain bekerja, orang lain punya uang, orang lain punya kehidupan seperti layaknya manusia biasa. Aku sebenarnya sedih. Di Canberra, aku tidak bisa bekerja seperti apa yang ku mau. Aku tidak bisa bekerja seperti yang mereka mau. Tapi itulah kehidupan yang tidak bisa diprediksi kapan bisa seperti apa yang kita harapkan. Berjalan, terus berjalan. Akhirnya, okelah. Okay,